Hai guys, kita buat alat pengikat es batu dari jari-jari sepeda ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Yang pertama-tama kalian siapkan dulu jari-jari sepedanya. Nah, nanti yang bagian ini kalian potong menggunakan tang ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang bagian ini kita lepas. Selanjutnya kalian siapkan gagang kayu. Kebetulan aku menggunakan gagang kayu bekas sapu. Nah, yang bagian ini kalian satukan jari-jari sepeda ini dengan gagang kayu ini ya, pas di tengah-tengah. Seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tinggal kita bengkokkan. Kita bengkokkan seperti ini ya. Oke teman-teman. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Oke, alat pengikat es batu. Oke guys, kita coba ya, begini caranya. Kalian isi plastik ini. Sampai penuh ya. Kalian boleh tarik. Oke, seperti ini. Yang ini masukkan. Tarik sampai ujung. Ya, tarik, keluarkan. Ya, sudah selesai. Oke guys, kita buat satu lagi ya. Kita isi air dulu. Sampai isi air sampai penuh. Oke, seperti ini ya. Yang ujungnya kita tarik. Kita pakai alat ini. Kita putar. Masukkan ke sini. Tinggal kita tarik. Mantap, semoga bermanfaat.